Hello, hello YouTube. Vroom vroom dari bumi kenyalang. Lama tak vlogging atas motor. Okay, motor vlogging dia panggil. So seperti yang sedia maklum, GoPro aku rosak tapi tak menjadi alasan lah. So sekarang saya guna Ikon Watch 8R rentam dia. And then audio saya record guna voice recorder Sony. Harap-harap korang dapat dengar audio ni. Okay. Aduh, lipat saya mirror. Aduh, lipat saya mirror. Lipat saya mirror baru senang kita nak menciluk. Okay, ada tinggal beberapa hari lagi untuk New Year. So agak sibuk bulan 12 ni dengan perayaan Christmas baru saja berlalu. Family masih bercuti, saya dah bekerja. Selain daripada itu, minggu depan dah hantar anak ke sekolah. Rutin dah bermula, traffic jam dah bermula. And then looking forward lah untuk anak bongsu saya masuk ke preschool tadika. Jadi it's a lot of changes lah 2020. And rasanya first of all, saya rasa saya tak lambat lah. Okay, tak salah saya ucapkan terima kasih kepada yang dah subscribe kepada channel saya. Saya dah reach 1k subscriber. Thank you very much and keep on watching and stay tuned to my channel. Tahun ini 2020, okay, saya akan promise lah untuk bawakan video-video terbaru yang lebih fresh dari sebelum ni. Okay, cuma ada few things yang saya perlu settle. Saya dah janji dengan diri saya sendiri, iaitu saya nak test ride. Okay, test ride zone test. Test ride zone test. Then motosikal zone test. Then impian rider-rider macam saya menunggang GS, BMW GS lah. So nak tahu feel macam mana. Orang cakap motor, motor adventure. Nak test lah. Mudah-mudahan diberikan rezeki adalah kawan-kawan yang nak bagi pinjam motor tu. Aku guna test ride lah satu jam ke macam tu. Harapan setinggi gunung. Okay, 2020. And then saya akan review pula club-club. Okay, I think yang first of all is community track Kuching. Sekarang dia dah aktif balik, dah start buat track day. And dia orang dah buat proper practice kat litar sementara Kuching. So anyway, I'm looking forward 2020. And then I might invest few RM lah untuk beli keperluan untuk vlogging ni. Okay, sekarang harapan cuma GoPro je. Tapi GoPro dah bye-bye. So aku tak ada harapan lain. Tak ada harapan lain, kena guna Ikon. Ikon pun okey juga. But I just want to add some gadget to my list of tools. Okay. Motosikal, satu projek yang aku berjanji lah 2020. Sebenar tahun kereta terbang, aku nak siapkan projek aku yang termenggalai, iaitu Honda CG 125. Jadi Honda CG tu, wah, rasanya dah 4 tahun pun, 4-5 tahun lah. Kita kumpul-kumpul barang, tak modal tak ada. Ini adalah hobi, so tapi still for me, ada duit lebih sikit baru kita beli parts. Ada duit lebih sikit baru kita beli parts. Jadi boleh katakan parts saya dalam 80% lah. So anyway, saya nak terus sambung projek tu, Honda CG. And I
looking for other bike, okay, other type of bike. So sekarang saya bergantung kepada X-Max saya and also N-Max saya. So saya nak cari motor lain lah, okay. Hujan, tak ada hujan. Harap-harap aku dapat meloloskan diri sendiri. In 2020 also, harap dipermudahkan. Saya nak ride ke Indonesia. Tak jauh lah, kat Pontianak. Sebelah border je, sebelah Sempadan, tak jauh. Jarak perjalanan lebih kurang 1,000. Aku nak ride ke Pontianak. Nanti saya usaha macam mana nak masuk bodoh. Sedangkan kawan-kawan daripada Indonesia, dia orang senang-senang masuk Malaysia. Pecer. So saya akan cuba, yeah, turat ke Indonesia. Yang lain-lain rasanya 2020, I'm looking forward, yeah, to that. Sekali lagi thank you very much kepada yang dah support channel saya. Wahai, korang dapat dengar tak bunyi audio ni? Angin kuat ni. Alright, kita dah support kawan-kawan motor vlogger dari Semenanjung, yeah. Apa salah kita tak support lah, eh? Local motor vlogger di Sarawak. Okay, apapun saya akan buat vlog bercampur campuran motor, apa lah, apa anything. Okay, apa-apa pun saya sambung nanti. Jika saya dah pasal, saya punya, I'm signing off. Bye. Jom kita pergi tempat kerja. Aduh, malam lagi.